jadi pada video kali ini, kita akan kembali membahas update LA pada tanggal 19 Agustus 2021. Namun ini masih sebatas bocoran saja. Yang kesatu, nanti bakalan ada new outfit lagi, yaitu Summer Sapphire. Yang kedua, nanti bakal ada new daily login seperti biasa, yaitu untuk summer check-in dan mencari aliansi, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang ketiga, nanti bakal ada Charles Town Super Contest pada tanggal 23 Agustus. Ya, ini bisa dibilang sebuah event camp. Jadi intinya, 16 camp yang masuk ke championship camp setelah kontes diadakan bisa lanjut ke babak final, yaitu Sanctuary City. Yang keempat, ada daily event, yaitu event foto-foto lagi. Lalu ada lucky chest yang akan tersedia pada beberapa lokasi. Kalian tinggal menyelesaikan tugas untuk mendapatkan item langka dalam box ini. Yang kelima, ada event pelatihan khusus. Jadi kalian tinggal datang ke Hop 101 atau camp untuk memasuki peta pelatihan. Di sini kalian cuma bisa memakai pistol mainan untuk melawan pemain lain. Dan buat detailnya kalian bisa lihat setelah update nanti. Ya paling itu aja sih bocoran update yang gua dapet. Sisanya cuma beberapa pengoptimalan game saja. Buat lebih jelasnya lagi, nanti kalian bisa baca update note-nya pada saat game ini sudah diupdate. Oke, sekian kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.